Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, insting hewan liar itu mereka itu tahu ketika mereka ketemu sama manusia, manusia ini adalah ancaman, jadi mereka akan cenderung menghindar daripada mereka menyerang. Tapi saking takutnya kita nih manusia, karena tadi ada rumor yang menakutkan, ketika ular lari ke sana dipikir-pikir karena udah ketemu, saking ketakutannya pak serasa mau ngejar kita, padahal ular lari kemana kita lari kemana, kayak gitu. Ada kurang lebih 400 jenis ular di Indonesia, mulai dari ular bagian barat hingga bagian timur, dan dari 400 spesies yang kurang lebih ini, itu 20%-nya mematikan dan sisanya itu ular dengan bisa lemah dan menengah. Negara kita ini luas sekali teman-teman, jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, dan ini dibagi menjadi dua kubu ya, dua kubu ras sukunya ular. Ada ular bagian barat, ada ular bagian timur, dan ini beda. Jadi beda cara perilakunya, habitatnya, bisanya, jenisnya juga beda-beda gitu, jadi gak sama. Nah, ular-ular yang ada di daerah Bekasi itu termasuk dari jenis ular di bagian barat Indonesia. Nah, ini masuk dalam area seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, nah sebagian Sulawesi, seluruhan Sulawesi seharusnya ya, kita dapat menemukan di berbagai jenis seperti sanca kembang atau Piton radiculatus. Jadi sanca kembang ini yang sering masuk rumah, masuk plafon, ketemu di dalam WC ini sama rescuer damkar. Nah, itu adalah jenis ular dengan lilitan yang sangat mematikan. Jadi kalau misalkan ukurannya sudah mencapai 4-8 meter, itu manusia dililit 5 menit bisa mati itu, walaupun gak berbisa. Giginya itu seperti kail panci, jadi kalau misalkan dia gigit ke bagian tubuh kita, kemudian kita tarik, efeknya bisa sobek teman-teman, bisa seperti kena bacokan. Ada 150 jenis gigi akibat di rahangnya ular piton, dan rahangnya itu elastis, bisa lepas. Kalau kepala ular piton itu sudah hampir sama dengan telapak tangan kita, ini indikatornya, berarti ular itu bisa makan kita teman-teman. Jadi ukurannya kayak gitu. Berapa maksimal panjangnya piton atau sanca radiculatus ini? Diperkirakan bisa sampai 12 meter, dan terbanyak populasinya itu memang adanya di Pulau Jawa. Yang jadi masalah, mungkin teman-teman pernah lihat video saya marahin orang menembak senapan angin. Kenapa saya murkanya sampai kayak gitu marahnya? Itulah penyebab ular banyak akhirnya. Karena dia asal tembak, asal kokang, yang tadinya itu yang namanya musang, dia cuma lewat di kabel cari makan, dan ketika ketemu anak ularnya dimakan musang. Otomatis populasi ular terkontrol, dan akhirnya gak membahayakan kita manusia. Nah, karena ada manusia yang jahil ini nih oknum. Saya gak nyindir perbakin ya, karena perbakin itu aturannya benar. Ini oknumnya banyak di masyarakat kita-kita juga. Dipakai nembak itu, dipakai nembak ini, akhirnya ketika predator si ular ini gak ada, otomatis di alam ular ini populasinya meledak jadi banyak. Dan akhirnya damkar punya kerjaan tentunya. Ular-ular kecil kayak kobra, ular gibu,
ibu, ular piton itu akan mulai keluar ketika musim hujan, tidak usah kaget karena memang fase kawinnya, siklus kawinnya itu memang dari Januari ke Maret itu musim kawin. Nah, dari Maret ke September itu musim menetas telurnya, kayak gitu. Kemudian ular kobra Najas putatrik. Nah, ular kobra Najas putatrik ini adanya cuma di Jawa sampai ke daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, terus yang bahaya lagi ini yang hati-hati nih, ular welang, ular weli, dan beberapa jenis ular kecil seperti ular cabe itu juga bahaya. Ini adalah ular welang Bungarus fasciatus. Ini adalah ular beling, Bungarus candidus. Habitatnya di daerah Bekasi pun dia bisa ditemukan. Seberapa kuat bisanya dua jenis ular ini lebih mematikan 6 kali lipat dari kobra biasa. Jadi ular ini adalah hewan yang tidak menyukai bau menyengat. Jadi kalau misalkan kita biasanya semprotin parfum atau apa itu kurang efektif. Yang paling efektif itu karbol dan kamper. Jadi kita bisa menggunakan kamper untuk kita tebar di pojokan-pojokan ruangan rumah masyarakat. Nah, ini adalah jenis ular di bagian timur Indonesia. Kalau tadi kita udah sering ya, kalau yang bagian barat kayak ular sanca, ular kobra. Sebetulnya Indonesia itu punya ular kategori 10 besar ular mematikan di dunia. Di antaranya adalah taipan pesisir. Jadi ular taipan pesisir ini seperti ular taipan yang ada di Australia. Nah, ini merupakan jenis ular dengan bisa terkuat di bumi, nomor satu di dunia. Adanya salah satunya di Papua sana. Belum ada anti bisanya. Kemudian ada dead adder. Dead adder ini tersebar di Papua, Maluku, dan Australia. Ini yang pernah gigit anggota dari Brimob yang waktu bertugas di Papua, kemudian meninggal dunia juga atau kena ular. Nah, ini ularnya nih. Dead adder ularnya kayak ular ibu. Tapi bukan viper, dia elapid. Kita juga merupakan habitat bagi di Indonesia ini, itu merupakan habitat bagi ular laut atau Hydrophis sp, Hydrophidae atau Aruba. Jadi ular laut ini merupakan jenis ular paling mematikan di muka bumi. Cuma karena mereka tinggalnya kebanyakan di laut dan pasif sekali, jarang menggigit kalau enggak karena nyangkut ke jaring atau keinjak gitu. Mereka ini jarang gigit orang gitu loh. Tapi kalau sekalinya gigit orang, golden period dari gigitannya, jadi golden period itu misalkan kita digigit sekarang nih, sampai mereka meninggal itu cuma hitungan langkah, teman-teman. Jadi ada cerita di Ternate sana, seorang nelayan itu digigit ular laut jenis aruba yang bandednya hitam sama biru. Itu belum sampai dia nyalain mesin kapal buat balik ke daratan dan meninggal. Karena temannya udah langsung meninggal. Saking kuatnya bisa dari ular laut ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ular putih Papua, Ikaheka. Ini juga sangat bahaya, tapi untungnya di kita nggak ada, tapi kita kenali saja. Nah, ini si raja nih. Jadi King Cobra atau Ophiophagus hana ini merupakan jenis ular berbisa terpanjang di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Jadi merupakan ular berbisa terpanjang dan terbesar di dunia. Kalau ular terbesar di dunia itu anaconda, kalau ular berbisa terbesar dan terpanjang itu adalah King Cobra. Nah, kalau taipan yang bisanya melebihi King Cobra, tapi ketika ketemu King Cobra, taipan mati. Kenapa? Karena King Cobra ini dianugerahi kebal anti bisa ular lainnya. Jadi kalau misalkan kena gigit King Cobra ini, orang biasanya itu akan gagal napas, lupa, nggak sadar, akhirnya koma di ICU dalam waktu beberapa hari dan kemudian meninggal. Ini tersangka utama yang paling banyak gigit manusia di Jawa Barat nih, ular gimuk. Kalau selasma, rhodostoma. Jadi ini ular berbisa yang paling sering ditemukan di Jawa Barat dan paling sering juga gigit orang, gigit masyarakat. Kenapa? Karena jenis ular ini kurang peka terhadap kedatangan manusia. Jadi kalau misalkan ada orang datang, dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya keinjak, cetek, gigit, betul. Ular antuk kadang disebutnya. Nah, ini fakta tentang ular yang teman-teman harus tahu. Perbedaan ular dengan kadal, karena kadal juga ada yang bentuknya tuh mirip banget sama ular.
gitu. Nah, cara identifikasinya gimana caranya ngebedain mana ular mana kadal, gitu? Ular ini matanya nggak punya kelopak ya teman-teman. Jadi kalau ada ular yang bisa ketipu, waduh itu nggak tahu apa. Terus fakta yang kedua adalah ular adalah hewan yang tidak memiliki organ telinga atau organ pendengaran. Mereka tuli, tuli permanen, nggak bisa dengar sama sekali. Kadal masih punya telinga, ular enggak. Itu faktanya. Itu yang membedakan antara ular dengan kadal. Nah, bagaimana ular bisa merasakan sesuatu? Yaitu dengan menggunakan organ Jacobson indera namanya. Dengan lidah bercabangnya itu, dia mendeteksi banyak hal di sekitarnya. Dan ini semuanya sensor. Kulit-kulit ini semuanya ada sensornya, jadi dia merasakan getaran dari tanah dengan sisiknya. Jadi Tuhan ngasih kelebihan lain dari ular itu. Walaupun ada yang dikurangi dari indranya, nah tapi kelebihannya lebih banyak yang dikasih. Ini di Jawa Barat sering banget banyak ditemuin juga nih, masuk rumah. Ular cabe ya. Calliopis intestinalis. Nah, ini ularnya kecil banget, kayak lidi, teman-teman. Kadang lebih besar sedikit lah dari batang kayu lah ya. Ini ular cabe. Ini lebih mematikan dari ular pelangolin tadi. Dua kali lipat. Muntah darah orang kalau kena gigit ular kecil ini. Iya. Nah, ini harus dihindari juga kalau misalkan nangkep ular ini nggak bisa pakai hook sama grab stick, jadi harus pakai glove aja langsung, pakai sarung tangan pegang, masukin ke botol. Karena kan dampak ini safety banget kalau misalkan dalam menangkap dan merescue sesuatu itu aman, jadi langsung comot aja. Ini taringnya kecil, cuma kalau nembus ke kulit kita bahaya sekali. Nah, jadi di Jawa itu ada 3 jenis ular hijau. Yang pertama adalah ular hijau ekor merah, Trimeresurus alborabris, ini ularnya, kepalanya segitiga, taring bisanya panjang, dan sial nama saya Panji Petualang. Nah, jadi gini, ular hijau ekor merah ini adalah golongan pit viper. Jadi dia adalah jenis viper pohon, yang biasanya ciri-cirinya itu ekornya itu warnanya merah. Jadi ujung ekornya merah, badannya warnanya hijau, kepalanya segitiga, dan kalau misalkan ditangkap di muka taringnya itu selonoglipa atau panjang kayak gitu. Ahai tulah prasina atau ular pucuk. Ular pucuk ini sama kepalanya segitiga, matanya elips, ciri-cirinya sangat mematikan lah. Tapi sejatinya ular ini enggak mematikan. Jadi perbedaan antara jenis ular hijau ekor merah dengan pucuk adalah ular pucuk ini ekornya polos warnanya hijau, enggak ada merahnya sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, waduh ini ular hijau ekor merah atau pucuk nih? Lihat aja ujung ekornya. Kalau ujung ekornya polos, gitu, lancip, polos, nggak ada warna polat merah kayak gini, itu berarti ular pucuk. Dia berbisa, tapi bisanya hanya berpengaruh terhadap mangsanya seperti cicak. Tapi kalau misalkan ke manusia, setahu saya nggak berpengaruh apa-apa. Nah, selain ini, ada juga namanya ular bajing. Ular bajing, ya, Gonyosoma oxepala. Ular bajing itu malah nggak berbisa sama sekali, tapi ukurannya lebih besar dari kedua ekor ular ini. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya kita undang Bang Indra Kobra. Oh, yeah. Hah? Eits, dulu. Ini kebetulan kita saksikan tanpa ini apa sih Bang Indra ya? Lihat, tangannya lihat, nggak ngadep kan? Lihat ya. Tapi pegang leher kucing. Semua mata tertuju kepada Dika Walula. Hits, hits. Jarang-jarang ada di gambar atas sepuluh berdiri ini. Wow,
Sebenarnya ular kobra itu kan nyembur ya dari kejauhan 2 meter. Itu kata Pak Indra stop, jangan nyembur tangannya. Oh, oke. Stop. Wow. Lipat tipe timbul dilipat coba. Oh, seperti sedang mediasi, sedang mediasi penanganan agar si kobra ini enggak jadi kecil-kecil cabai rawit tuh. Keren ya, benar-benar dililit. Kamu agak deg-degan nggak, Bang Rima? Jantungku berdetak-detak. Ini tadi yang mau peserta cewek lo. Gue harus kasih penghargaan buat mereka. Wow. Wow.